Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada Senin hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang sempat tertunda. Nah sekarang kita lanjutkan ya hadis yang ke-29 tentang min mu'jizatin nubuwati, di antara mukjizat-mukjizat kenabian gitu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin ya sebelumnya, bahwa mukjizat itu bukan kejadian yang luar biasa, artinya itu bukan itu gitu. Karena kan selama ini orang kalau memahami kalimat mukjizat tiba-tiba definisinya adalah kejadian luar biasa. Nah, padahal mukjizat itu bukan itu. Mukjizat itu sesuai dengan namanya, sesuai dengan kalimat dari kata-kata mukjizat. Karena mukjizat itu bentuk isim fa'il dari kata-kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Artinya itu melemahkan. Kalau ajija, ajuja, ya'juju lemah, matakna aki-aki nini-nini so disebut ajuz. Nah disebut aki-aki ajuz karena kondisi fisik yang mulai melemah kayak gitu. Jadi mengungkapkan sesuatu itu tuh kadang-kadang yang diungkapkan itu sifatnya. Makanya kenapa harus paham kata-kata itu dari sisi bahasa itu, supaya lebih apa ya, mengarahkan kita kepada pemahaman yang lebih tepat ketika sesuatu itu diberi nama gitu. Jadi menunjukkan bahwa yang pokok manusia itu kalau memberi nama itu biasanya diberikan sesuatu yang mudah diingat dan mudah dipaham. Makanya caranya bagaimana, biasanya sok diberi ngaran teh sesuai jeung sifat. Jadi nama itu kadang-kadang disebutkan sesuai dengan sifat dari yang diberi nama. Gitu biasanya jelema teh. Kacang hejau. Nah, kenapa disebut kacang hejau? Nya, sebab warna hejau kacang teh. Kacang beureum. Tah, kitu we jadi ngarah gampang kan gitu disebut kacang beureum gitu kan. Jual muakan koneng teh. Karena ku kecap kacang hejau teh kacang beureum itu spesifik. Kursi, cokor di sisi kursi. Jadi kenapa disebut kursinya gitu? Jadi orang itu kalau memberi nama itu simpel sebetulnya. Ngarah gampang diingat, maka dicari sifat yang menonjol gitu kan. Jalan balong gede. Nah disebut jalan balong gede. Dan memang aya balong gede di dinya kapungkur. Tah nanti geus diurug balongna teh jalan di imah, tah jalanna jalan naon jadina? Ah, anger we jalan balong gede. Kebon kalapa. Nah, sebut jalan kebon kalapa teh memang baheula loba tangka kalapa. Gitu. Jadi begitu manusia itu, makanya orang tua kita itu kalau ngasih nama dulu itu tararibet gitu kan. Asep lah geus. Nah, buat Asep Kasep, dina kitu. Simpe ngaran teh. Simpe teh bahasa naon teh? Bahasa Sunda kan teh. Artinya simpe teh jempling. Eka tuh. Kenapa disebut ngaran Eka? Tuh nya. Lain teh lain eta maksudna. Eka hijio berarti anak pertama lain. Anak wae kitu asalna mah. Matak loba nu anehan teh. Saya nami teh Eka, oh anak tunggal, anak pertama ya, bukan gitu. Anak keberapa? Ketujuh. Nah, cenah buat Eka.
teuing tapi geus teu nyaho. Apal-apal teh kerak-kerak kamari, Bu. Kamari pernah sareng sobat pun bapak orang Cicadas. Mang Wahid disebutna teh. Apal meureunnya orang Cicadas mah. Anjeunna tokoh Muhammadiyah di PW, pimpinan wilayah. Ngalayat ka dieu amang gitu tah. Nah, pas pendak teh, ah ieu si Eka teh nya cenah. Nyaho teu cenah disebut karan Eka? Ah, budak duka begitu apa sih teh budak kahiji teh budak katujuh abi mah da lain eta cenah. Tapi bapak hideung teh baheula cenah pas lahir. Nah, ngobrol ka saya. Hir cenah euy, Kang nyebutna teh boga budak ieu mah saya mah kasep siga boneka cenah kitu. Duh. Puntanya lain muji sorangan mah dongeng ngaranna ge. Esok sirik mah dongeng. Dongeng ti pelaku sejarah mah lain dijieun-jieun lain hadis dhaif mah. Ini mati sobat pun, apa-apa teh tidinya tipun, ya tadi sobatnya pun bapak ngobrol, cina buka budak, cina orang mah bodas juga boneka, cina gitu lah, berengaran Eka, cina gitu. Jadi Eka teh lain hiji didinya mah. Tapi siga, duh, kayaknya gitu. Duh, jual good looking, jual good looking gitu. Nyata, abis itu kasep bahlah mah, mesti terpercaya, sop, weh, taruh sekian gila, kanu ngapalin. Ayo na we tambah kasep teh kabur mah kasep. Mun ayeuna tambah kasep. Nah, eta gitu. Jadi dulu begitu memberi nama itu. Nah, makanya orang ternyata lain orang Sunda, orang Arab, orang Batak, Songgera. Mun merengaran ngaran teh ternyata dikaitkan dengan sifat-sifat yang memudahkan orang untuk mengingat. Tah siga ieu kalimat mukjizat. Mujizatnya lah kejadian luar biasa, tapi mujizatnya artinya melemahkan. Nah, karena bentuknya jamak mujizatun berarti lebih dari satu. Nah, jadi kenapa mujizat disebut mujizat? Tak kata gitu. Karena memang tujuan mujizat itu untuk melemahkan. Melemahkan siapa? Melemahkan hujah orang-orang yang menentang apa yang disampaikan oleh para nabi. Itu makanya disebutnya mukjizat. Sehingga dengan mukjizat itu, gitu kan, alasan-alasan orang menolak itu terbantahkan. Nah, karena terlemahkan oleh mukjizat itu. Zaman Nabi Musa gitu kan ya, kan usumna sihir zaman Nabi Musa. Makanya di tukang sihir zaman Nabi Musa mah wah itu. Mun ayeuna mah naonnya profesi paling menjanjikan. Lamun di Korea mah mun jadi pegawai Samsung teh cenah bakal menjanjikan. Bala mah Indonesia naonnya? Mun gawe di IPTN bala. Wah eta teh geus langsung diterima teh ku calon mertua teh. Di mana da mah IPTN? Langsung. Sebab wah eta teh kabayangna teh masa depan cerah. Nuju harita ku Pak Habibie kena IPTN itu luar biasa. Nah, dulu zaman Nabi Musa itu jadi tukang sihir kakarak kita teh menjanjikan gitu. Nah, ternyata dilemahkannya oleh apa? Oh, nya mujizat mah tuh pasti mujizat yang melemahkan. Nya Nabi kita jadi mujizat ya teh dilakukan ku Musa, nu dipasikan ku Allah kepada Musa itu apa? Sihir atau sarwana sihir. Tuh, ya matak lagi. Nah, ini ya, makanya kenapa saya sampaikan terus pahami dengan benar gitu. Atau mun kitu mah Nabi Musa itu tukang sihirnya atau sarwana mun kitu. Makanya karena sihir itu kan sesuatu yang tidak jelas. Hartina sihir hartina saharun. Saharun teh artinya waktu yang tidak jelas antara siang dan malam. Jadi penting tapi teh jelas berang lain teh. Waktu yang samar saharun teh. Matak waktu sahur teh waktu antara tidak jelasnya malam dengan siang. Karena hampir karena siang sahur teh gitu. Nah, makanya kenapa sihir disebut sihir? Karena sihir itu yaitu tadi membuat apa ya? Membuat tidak jelas pandangan seseorang. Makanya mukjizatnya apa? Mukjizatnya itu bukan sihir justru. Atau lamun sihir deui mah kita kena gitu kena tuh.
justru lain sihir Nabi Musa manawan nyata. Makanya ketika para penyihir Firaun melemparkan tali jadi naon? Hah? Begitu eta nih penyihir-penyihir Nabi Firaun kan berarti loba pasukan sihirna. Begitu dia melemparkan tali para penyihir Firaun itu jadi naon tah pas dialungkeun teh? Jadi tali. Nah, jadi orang ari bapa, di mana? Jadi orang. Eta dongeng di mana eta? Jadi orang. Ya, kajebak. Padahal maksudnya jadi siga orai. Makanya sebetulnya yang dilemparkan itu apa? Tali. Jadi lawan. Tali we anger. Cuman matanya disihir seolah-olah tali itu seperti ulah. Gitu disebut sihir teh. Makanya sihir. Jadi sihir mah ternyata cuman mata kita yang tersihir. Gitu, sehingga meninggali gambar tiga dimensinya. Kan panon orang teh kasihir. Eta teh si hiu teh keluar teh tidak temok. Hah? Tidak kan, tapi seolah-olah keluar. Cek saha? Cek panon gitu teh. Makanya begitu Nabi Musa melemparkan tongkat, plung jadi naon? Jadi orang ya itu malah jadi tongkat dan bukan seperti ular, betul-betul ular. Makanya para penyihir kaget. Kenapa kaget? Mereka mah melempar tali jadi tali, anger teropak. Ari Musa mah begitu melempar tongkat jadi ular. Mata mana nu menang? Orang jeung tali menang mana? Ya pasti menang orang ya itu. Jadi bukan wah ya ular lain ular ada tali itu mata ngalawan orang nyarek menang kumaha tuh tali yang orang. Nah eta teh mata jadi we mukjizat. Makanya kan para penyihir itu sudah geus teu bisa ngomong deh, sudah tidak bisa membantah lagi. Kenapa ada ieu mah lain sihir Musa gitu. Makanya langsung sarujud banyak mengakui kepada kebesaran Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Makanya mereka lemah untuk berhujah untuk melawan Nabi Musa. Maka disebutnya naon tadi teh? Mukjizat. Gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan mukjizat. Makanya di sini mah mukjizat kenabian. Artinya sesuatu yang Allah berikan kepada para nabi untuk apa? Melemahkan hujah-hujah orang-orang yang menentang Nabi. Tah, geus lemah kitu teh narima teu? Teh lemah geus teu bisa narima teu? Aya nu narima, aya nu henteu teh. Jadi cantang tuh jelema lamun geus taluk teh bakal narima. Angger we nu badagong mah aya kowe carana teh. Termasuk mereka menganggap Nabi ieu mah tukang sihir gitu we alasanna teh. Ya mah anu padahal geus jelas-jelas itu bukan sih. Termasuk ini. Kan naon? Cik tukang sihir Firaun mah teh lain sihir sama orang. Tapi kekeuwe cik si Firaun mah sihir ieu mah lah urang itu. Nah itu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah di antaranya gitu. Di antara mukjizat-mukjizat kenabian. Karena ini untuk melemahkan, maka biasanya tak itu hal-hal yang luar biasa. Tak itu mukjizat disebut luar biasa. Telen mukjizat luar biasa, tapi biasanya karena ini untuk melemahkan, maka tentu harus yang luar biasa. Enggak boleh yang biasa-biasa. Kudu biasa-biasa mah moal mempan itu. Nah ini. Al-hadisu tasya'u wal-isruna atau wal-usruna. Hadis yang ke-29. Ini masa atas dibacanya, dibacanya mah atasnya itu. Wacan deh. Tapi dia hayah rokatan imunnya, gampang lah imam jabrik. An Saubana radhiyallahu anhu. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala.
Innallaha zawa liyal ardo. Oh, nya ayat di dia nih orang Jawa ya. Zawa liyal ardo faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Wa inna mulka ummati saya belugu ma zuwiyali minha wa u'titul kanzaini al-ahmara wal-abiyado wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikahum bisanatin ammatin wa alla yusallatu alaihim wa alla yusallito alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baidotahu wa inna rabbi qalali ya muhammadu inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taitu kali ummatika alla uhlikahum bisanatin ammatin wa alla usallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baidatahum walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Dari Sauban, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah menghimpun atau mengumpulkan bagiku bumi. Jadi zawa itu artinya jama'ah. Jama'ah itu artinya mengumpulkan. Ada lagi yang artinya itu towa. Towa itu melipat, dilipat. Tayanya kumaha itu nya? Di terangan teh cenah. Jadi si bumi itu didekatkan ku Allah teh seret gitu. Barangkali akan sulit kalau kita pahami waktu itu nya. Dan dipahami. Katingali mah jalan kan di untuk saya itu barangkali agak-agak sulit memahami bumi dihijikeun, bumi dilipat. Tapi kalau hari ini gitunya, mendengar film-film fiksi ilmiah gitunya, itu kan dengan teknologi serot gitu kan, sadunia bisa ketempo. Yuk, kayuk, serot gitu kan, istilah apa? Seolah-olah terlihat sesuatu yang jauh itu jadi dekat. Nah, cuman intinya bahwa cenah ini adalah termasuk di antara mukjizat gitu, kenabian. Jadi bumi nu jauh teh dideukeutkeun kata remung ku Nabi teh. Nah, sampai kata Nabi cenah faraaitu masyariqaha wa maghribaha. Sampai aku melihat timur-timur bumi dan barat-barat bumi. Timur-timur bumi dan barat-barat bumi. Tapi katempo cenata. Setiap timur, setiap barat itu terlihat oleh Rasulullah. Nah bisa gitunya. Ya, tetap gitu. Mukjizat. Aina wae panya geus mulai rada kabuka teh naon. Eta ning di hiji ruangannya. Di Bandung pan aya ruangan pintar naon teh. Mau aya TV ning loba gitu kok. Loba CCTV. Nepikeun ka nempo jalan kira condong langsung ayo jalan anu itu kan sesuatu yang barangkali sebelumnya teka pikir bisa gitu ku ayeuna mah ku teknologi canggih ayeuna kitunya bujang-bujang sabandungeun sadunia wae itu aya naonna aya nu bisa katempo atuh mun kitu mah geus lain mujizat deui nya ieu teh nya tentu saja. Apakah sama yang sekarang dilakukan dengan apa yang Nabi rasakan waktu itu? Cuman yang jelas, Nabi ini di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, bumi teh seolah dideukeutkeun sampai timur dan barat itu katembong jelas. Gitu. Nah, apa yang Nabi lihat dari keadaan ini? Wa inna mulka ummati saya belugu mazuwiyali minha dan sungguh cenanya kekuasaan umatku akan mencapai yang dihimpun untukku. Nah,
Jadi ieu teh cenah ieu kabeh teh engke bakal dikuasai ku saha? Ku Islam. Duh, ieu teh nya kitu nya. Tah ari ieu teh nu kieu ramalan lainnya. Tah ieu matakna. Kadang-kadang gitu nya. Nah, apa istilahnya? Apa yang Nabi sampaikan teh seolah-olah seperti dukun. Matak anu ka Nabi nuduh dukun ka Nabi. Ayo kan Nabi nuduh kahin, kan Nabi nuduh araf. Karena kan apa yang Nabi sampaikan seolah-olah seperti mereka. Kan ari kahin teh dukun, spesialis masa depan kahin teh. Jadi lamun nanyakeun ye abdi ye tahun 2002 hiji, alusna dagang naon nya? Teh nanyakeunna ka saha? Ka kahin, nah ka kahin. Apa 2002 hiji mancan. Ya kita diterawang gitu. Tapi lamun mun abdi cenah ieu teh dagang teh teu payu wae kunaonnya? Paluru, oh mana teh lahirna ku sabab kieu kieu teh eta mah saha? Arraf mah kitu. Jadi kita aya arraf, aya kahin. Arraf mah dukun spesialis masa lampau. Mun nu leungit-leungit tah, neangana ka saha? Ka arraf teh. Aduh motor leungit teh terang teu. Kelak-kelak teh cek arraf. Tapi kalau dukun spesialis masa depan itu namanya kahin. Tak kadinakeun mah beunya kusabab karagok kitu pan. Da kadang-kadang kan pasien teh hayang nyaho masa depan, hayang nyaho masa lampau beunya. Dukun teh kita sarakola deui. Nu baheula SHJ kahin, sakola deui SHJ arraf. Jadi begitu muka naon? Muka praktek teh arraf plus kahin. Jika mereka nanyakan masa depan, eh didi, tiasa. Masa lampau tiasa, ijazah lagi ayah. Ya, itu dah, ke amplop lah dibagi dua hari. Spesialis, betak gitu. Nah, Nabi juga, sok itu ke sahabatnya, nanti akan terjadi anu. Seperti iya, ya. Nanti kekuasaan umatku akan memenuhi timur dan barat yang diperlihatkan oleh kepada gitu ujung timur ujung baratnya bakal dikuasai ku Islam cenah gitu. Nah, atau kadang-kadang menjelaskan masa lampau dahulu cenah gitu. Baheula aya umat samemeh maneh gerak-gerak tuan gitu. Dulu ada orang sebelum kamu gerak-gerak itu kan. Jadi Nabi menjelaskan masa lalu kadang-kadang menjelaskan masa depan. Mata sami teh jeung dukun. Jeung kahin sami teh. Tah, nya teh teh. Rek disebut siga teh sieun kitu wah aya bahan viral. Cuk saha Nabi dukun? Eh, mah pan nanya heula mimitina. Nah, itu kan beda jelas. Ari kahin jeung araf mah zon babaledogan. Naonnya babaledogan bahasa Indonesiana? Oh, tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakan, dia istilahnya bekerja sama dengan setan gitu. Nah, di Al-Qur'an dijelaskan kan si setan itu apa? Suka mendengar berita-berita langit. Jadi baheula mah memang setan teh sok ada yang berita langit. Dan kita dilaporkeun ka si kahin teh. Mata kadang-kadang sok nyebutkeun anu teh kabeneran. Nah, kemudian kan kadieunakeun kan dibaledog ya. Mun ngadengekeun teh dibaledog kunaon cenah ku bintang. Pantesannya ayo bintang jatuh. Eh, lain kali nyawas. Ulah sok di non di papantes. Jadi bab nu kieu mah lah iman we lah. Ulah sok dikait-kaitkeun kecuali lamun Nabi nu ngajelaskeun lamun cenah Nabi teh tanati kalau ada bintang jatuh teh setan keur dibaledog tah. Lamun Nabi nyarios kitu, silakan kita jelaskan begitu. Tapi kalau Nabi tidak menjelaskan, entong ngeta teh kade. Padahal dina Quran setan dibaledog ku bintang. Terus saya orang tinggal bintang jatuh. Oh itu setan keribaledog. Lain-lain kan. Kalau tidak ada keterangan Nabi, maka kita hanya menjelaskan sesuai dengan berita yang kita terima. Sayana weh. Jadi setan dibaledog ku bintang. Kuma bentukna. Wallahu a'lam. Ngesek gitu. Itu teh jawaban yang paling apa ya? Paling sederhana, paling mudah, dan tidak akan banyak menyulitkan pikiran kita. Kalau mau diboyakun, oh itu ku batu naon. So, batu kerikil, batu split, batu hayo ya, jadi welir kita agak seperti itu lah.
Jadi kalau ditanya bagaimana rinciannya, nah, kalau Nabi tidak merinci, jangan ikut-ikut merinci. Saayana siga ieu pan. Itu kumaha ngarinci? Nya saayana we. Ngan tadi mah perbandinganna gitu. Baheula mah sina hese ka hartina siga nerangkeun siga kieu. Jadi ayeuna mah pan CCTV kitu rada gampang, tapi lain berarti itu siga CCTV kan. Ya. Cuman ieu mah keur ngagambarkeun bahwa apa yang terjadi saat itu tidak mustahil, cuman bagaimana teknisnya, walau alam. Walau alam bagaimana teknisnya begitu. Siga baheula keur can usum naon? Tablet, can usum rekaman gitu nya. Pan begitu tiap ucapan urang teh bakal direkam. Ama urang teh bakal dicatat. Mata nu kabayang teh kan buku. Mata kabayang cenah eta malaikat kumaha mawa bukuna. Makanya jelema teh umurna nu 100 tahun, 300 tahun. Nu riweuh mah begitu dicatat amal saleh teh maksiat. Kumaha ngahapusna teh cenah? Hayo dihapus. Geus dihapus teh deui. Tobat. Kumaha deui? Kabayang teh kitu. Kan kadenakeun mah oh aya tablet atuh jeung malaikat teh bawa tablet. Ah, walau alam eta geus. Mata yang saya yakini lebih canggih dari itu. Yang canggih nanti pokoknya moal kapangih di dunia mah. Ya kan seperti ngajelaskeun syari'ul hisab gitu kan. Allah itu pas sangat cepat hisabannya. Kan baheula lama ngadenge penjelasan gitu teh asa alah ya, ngantri BPJS geus sakieu ngantrina cek gitu kan. Ngantri BPJS geus sakieu lilana komo engke kan hisab Allah mah. Semua makhluk timimiti nu diciptakeun nepikeun ka anu akhir. Setiap orang akan dihisab. Etanya ting iraha beresna urang pan umat akhir zaman ya. Kabagian poe irahanya. Tah eta teh kan pikiran kitu teh harita mah aya kabayang siga kitu. Tapi kan kadieunakeun mah ah geuningan ayeuna mah gampang, ayeuna make fingerprint. Tinggal make kode asupkeun kode brebet ka langsung. Itu kan siga di negara-negara maju mah siga kitu teh. Begitu asup ya, sana mina Jaka Akbar. Padahal Jaka teh lain orang Singapura. Jaka Akbar, bret teh langsung ti mana, orang mana, rek naon ka Singapura, sabar apoe acarana naon wae, di mana acarana teh aya. Itu langsung. Makanya begitu datang teh, oh, Anda cenah-cenahnya. Langsung sapaleuh. Nah di urang mah kitu teh di urangnya. Geus kitu di urang geus teu dipake sih geuna teh ting kumaha. Karena kan aya istilah kieu teh di urang mah kalau bisa dipersulit buat apa? Dipermudah. Sakitu gampang. Padahal teh geus boga kartu sakti ti baheula teh. Angger we ngajieun kartu sakti. Kartu sakti teh naon? Kartu naon we? Eta kartu sakti teh naon we nu ayeuna di aya teh? Kartu kerja, kartu naon sakolah. Soalnya kan kartu sakti orang teh naon? KTP. Padahal KTP teh kartu sakti sebenarnya mah karena kan semua data kita ada di sana. Sabenerna gitu tapi kan anger we kudu ngeusian formulir, kudu daftar deui, dipoto deui, dililah teh gitu kan. Padahal dengan satu kartu itu kalau dimanfaatkan dengan benar kan beres sebetulnya gitu. Nah, terus jadinya teh terus lagi. Nah, wa u'titul kanzaini dan aku diberikan dua harta simpanan cenanya. Kanzain itu yang pokok biasanya emas dan perak simpanan teh. Jadi tiba heulanya emas dan perak teh gitu teh. Nepi ka ayeuna du kan nepi ka irahanya da cek penelitian para ahli mah cenah kemah kahareup teh jelema geus lain merebutkeun emas perak perang teh. Tapi merebutkan emas hitam. Naon emas hitam teh? Bensin banyak. Tah, kadinakeun mah lain deh. Nanti yang akan diperebutkan itu apa? Cai. Jadi cai teh kayak bakal jadi barang anu paling dari angke kita enak geus mulai nya. Geus mulai cai teh nu saleter weapon sebenarnya eta. Eta nu saleter nu sakieu. Jeung bensin mahal mana? Premium kan ngan genep 1.500, solar 5.000 saleter, cai 5.000.
teteh naon istilahnya sakit kan mah tingira mah sabaraha karena sudah mulai kan gitu air itu sulit juga begitu. Nah ini nah al ahmaro wal abyado cenah dua harta simpanan itu adalah yang berwarna merah dan berwarna putih. Wa inni sa'altu rabbi dan sungguh aku meminta kepada Tuhanku li ummati untuk kebaikan umatku. Nah, pakai li teteh nunjukkeun doa teh kebaikan. Tapi lamun ala teteh doa keburukan. Mentak saya istilah da'a li da'a ala. Lamun da'a li berdoa mendoakan kebaikan. Kayak mun dina Quran aya. Jadi aya disebut kalimat idiom. Kan idiom, idiom yang disebutnya di sana idiom gitu. Idiom teh dua kata tapi menjadi satu makna. Tapi katanya dua. Sehingga dina bahasa Inggris aya kalimat looking for. Aya looking artinya naon? Melihat. Effort untuk looking for mencari lain melihat untuk kan mencari gitu. Nah gitu juga gitu dina bahasa Arab gitu di ayat sehingga tadi da'a berdoa menli untuk tapi kalau da'a li mendoakan kebaikan itu mah geus sakitu jadi tong entong diterjemahkan deui lina eta mah tong mendoakan untuk ulah langsung we mun aya kalimat da'a li berarti mendoakan kebaikan. Matak orang Yahudi nya ting pinter ting liciknya ada bedana teh tipis licik jeung pinter teh. Eta ka Nabi Musa ning nya malika bingung eta. Mau nyebutkeun teh cenah? Qulud u lana rabbaka yubayyin lana. Qulud u lana Rabbaka, tah licikna orang Yahudi teh. Doakanlah oleh kamu kebaikan bagi kami, tapi kepada Tuhan kamu. Nah, tekil qulud ulana rabbana. Tapi qulud ulana rabbaka. Jadi lana na alusna keur saya, tapi Tuhanna Tuhan anjeun. Teu rek ngaku Tuhan kami. Tah licikna Yahudi teh. Ngawe didoakeun. Padahalnya hari teh naon pada kejadian eta teh ya, nu maehan teh. Ya. Di satu kampung anu dipaehan. Kemudian si mayatna teh disimpan di mana? Di gerbang kampung yang lain. Padahal dipaehanna ku saha? Ku dulurna teh. Cuman mayatnya itu disimpan di gerbang pintu kampung orang lain. Begitu besoknya ketemu ada mayat itu rame. Kampung anu ngarasa ieu teh merasa bahwa si wargana dibunuh ku kampung nu ieu padahal kan lain rame atuh sampai ka rek lawah nepi ka rek pasea ta antar kampung kan harita nya orang-orang bijak di tiap kampung teh usul kela catawa ka pasea pan di urang teh aya nabi cata kitu pelebah kita makan nabi eta teh pamaehna teh ngarewa ka nabi teh tapi pas kebutuh kitu mah ka nabi urang tanyakeun cenah ka nabi cata. Kan nabi mah pasti cenah bakal menang petunjuk ti Allah. Jadi orang Yahudi itu yakin Allah itu benar. Nah, tu bet nolak, nolak teh lain ka Allahna, nolak teh kanu mawa berita tentang Allah. Jadi kasahan nolak teh ka nabina. Jadi alus benar. Salah benar tuh teh. Heh, salah teh. Pan ene teh karar itu jelema teh. Jadi lain nya bener cenah omongan geuleuh si eta nu ngomongna aja gitu. Jadi we ditolak gitu. Nah, itu begitu. Tanya we cenah. Ya Musa. Kumaha ieu cenah ieu? Mere solusi lah cenah ieu bising ieu sing pasea antara kampung. Naon masalahna? Ieu ieu cenah. Aya mayat dia di kampung anu dan ada yang menganggap ini dibunuh oleh kampung ini. Tapi kampung ini tidak mengaku bahwa warganya membunuh orang tersebut. Ieu calamun teu puguh ieu bisa-bisa pasea antara kampung. Ya geus we lah. Cek Nabi Musa teh innallaha ya'murukum an tadbahu baqara. Geus cenah. Allah geus nitah naon? Cek Allah pencit sapi cenah kitu. Heup bae kitu. Geus kitu teh kalah. Qulud ulana
Robbaka yubayyilana mahi. Cik cina tanyakan deh ke Tuhan anjeun. Mereka Tuhan anjeun. Untuk kami. Nukumaha cina sapi na. Oh cina. Cik Tuhan kami teh cina sapi na. Kudu naon cina. Nan. Innahu bakorotu la. La faridun. Wala bikrun. Awanun. Baina dalik. Sapina teh ulah kolot teuing, ulah ngora teuing. Jadi kudu milenial namanya. Coba itu. Jadi sapina teh ulah kolot teuing, ulah ngora teuing. Jadi kudu awanun baina dalik, tengah-tengah di dinya. Cikela. Kira-kira dengan sapinu gitu gampang atau hese? Ya hese atuh. Sekurang malam orang Yahudi harita gitunya teloba tatanya nurut weh Allah menyuruh menyembelih sapi sapi nu mana weh beres teh nanya gitu orang Yahudi malicikna teh penasaran weh lamun teu bedagong ka nabi teh jadi dimanfaatkeun dipolitisir ya yeuh teh hayangnya weh bener teu nabi urang hesek atuh atuh da aing ngahareuan nabi teh ngahareuan Allah atuh jadi hareuan weh ku Allah kan wa makaru Allah wallahu khairul mereka berbuat makar tipu daya kepada Allah nya Allah lagi dibalas itu dan Allah sebaik-baiknya pembuat tipu daya mata sok tuturkeun hayang nu mana ai sugan teh geus dikitukeun teh nurut kalakah qaulul ulana rabbaka yubayyilana mahi cen inal barqara tasabaha alaina cenah tanyakeun deui ka Tuhan anjeun cenah kumaha sapina. Nah, ieu cenah asa rancu ya kitu tah. Oh, rene tanya lawan nuhu atuh ditanya warnana heula. Nah, ternyata warnana ceuk Allah teh kudu sofrou cenah. Lawan nuha tasurrun nadiin. Sapina teh kudu nu warnana kuning keemas-emasan. Yang membuat orang yang melihat itu apa? Gembira. Takjub saking kunaonna? Saking ku alusna. Sebab nu ngaranna sapi mah nu pangalusna teh warnana kuning kemas-masan sapi mah. Lamun onta nu paling mahal nu beureum. Lamun kuda nu hideung. Jadi eta teh aya ayeuna lamun sapi nu kuning kemas-masan eta teh nu panghadena. Padahal lamun tadi nurut teh nya geus weh neangan sapi nu sinager tengah warnana nu mana? Ah nu mana we lah kuduna makan beres. Rek nu murah ge pokona mah sapi anu umurna sakitu ngan tadi teh. Moal ka warnana cen. Tah kuning emas deui. Eh geus kitu teh kalakah. Terus nu kumaha deui cen ieuna cirina. Masih kene cenah hese cen kabayang sapi teh. Tentuna kan nu terakhir mah leuwih parah. Syaratna teh naon? Sapina teh anu hardolin cen. Apal hardolin? Hardolin itu tukang dahar, tukang modal, tukang ulin. Padahal harita nu ngaranna jelema boga sapi itu pasti sapi itu dipekerjakan. Kalau tidak untuk mengambil air, untuk bercocok tanam, pasti eta teh da jelema boga sapi teh dipake kitu mah karenaon. Tapi ieu jelema seseleket sapi anu kumaha sok sanya. Sapina anu teu meunang dipake taskil harsa. Memberikan air kepada kebun terus nu teu meunang digawekeun pokoknya mah sapi anu hardolin padahal untuk ukuran harita sapi nu hardolin teh hese da jelema lamun boga sapi teh pasti keur naon nya tadi teh lamun teu keur ngabajak sawah keur menyiram kebun atawa keur naon dipake kendaraan tapi syaratnya mah teu meunang kabeh kitu ge kudu hardolin teh. Sapi nate gawe dengan dahar, tak etang, je, boleh. Tak geus kitu maka karak we, liur gitu kan. Akhirnya kan bingung cari sapi yang seperti itu. Datang ka dieu, hese ka dieu. Nepi ka tuntuna mah mangi-mangi teh aya hiji-hijina. Eta ge milik budak yatim. Jeung budak yatimna teh deh, mau ngajual deh. Da eta teh cenah hiji-hijina warisan. Coba eta, da boongan atuh keheureuan Allah atuh. Jadi hareukeun. Jadi we susah.
Makanya iya guys, wah antar kamu nih guys paranas atuh guys siap saparangna. Ya sapi can kapangih wae da sapi na hese kudu nu koneng warnana. Kemudian sapinya yang milenial gitu kan, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Kemudian tadu paling hese mah ieu sapina nu hardoli. Balik teu kaina ketemu-ketemu nyata milik budak yati. Geus kitu teh teu dijual deui. Ditawar sabaraha ge teu merek. Sampai akhirnya sapi itu mau dikasih itu dijual ketika mereka mengatakan geus kieu cenah timbang harga sapi sok sakitu dibayar. Jadi bakal sakitu dibayar. Nya lamun mah sapi teh sabaraha kintal dibayar tak ku emas ku duit sakitu. Tagis kitu mah ngahuleng nya sabaraha kintal. Ulah lu bawa gitu. Nah tadi alasan atau mahnya mal jual warisan warisan cireng neng warisan warisan teuing. Contohnya mah kena duit mah hejau eh kabeh. Si orang Yahudi teh aja anu mau ngajual eta teh ngajualan sumur pan keukeuh moal jangger euy Usman mah da pokona mah bisnis is duit. Rek sakumaha kuatna jelema itu biasanya lain karena akidah nu penting mah duit. Taikeun teu mah kabital siga eta. Dijual we. Eh geus dijual di bawah tas cenah Musa geus aya sok pencit. Pencit geus dipencit cokot buntutna. Terus teungeulkeun ka mayit eta. Plek. Eta mah jol ngorejat atuh si mayit kareat. Hudang. Wah, kulit ditempoan. Tah ieu cenah mayang. Eta dina hadis da kitu dina keterangan ditunjuk langsung tah si ieu ari PT saha dulurna kene anu di lembur yang sama. Geus kitu mah golepa kepaeh deui. Jadi sapi anu lila di teangan beri mahal teh ngan saukur dipake naonna? Buntutna. Eta ge ngan saukur ceplok geus kitu. Lain di sop buntut lain. Keureuh. Geus dipeujit cokot buntutna ditegeulkeun kitu. Pantan teh nya ceuk urang teh nyaok. Nya teu nah lain ti baheula kitu mun kitu nya cekala teh lamun anak keukeuran ngaleuweuh. Cenah lamun baheula Allah menyuruh menyembelih sapi. Sok sapi mana we? Beres. Ye mah hayo we loba nanyakeun siga murid nya mun ku guru teh. Ye beunggeu hareup apalkeun. Teh sok aya murid teu nanyakeun jeung hartina henteu. Perkalimat henteu. Tah nu pernah diajar ku anak ingat keneh henteu. Nah aja we anak mah dihesekeun. Apalkeun? Ah jeung hartina? Heeh, mana jeung hartina teh. Perkata? Iya, mana jeung perkata? Alah jadi gitu. Lah teu nanyakeun wae teh. Coba lamun geus we apalkeun teh. Rek jeung hartina rek henteu. Terserah da teu diterangkeun. Pokona mah apalkeun we. Boting mali tes ge deui. Tapi kan gitu budak mah jeung hartina henteu, perkata henteu. Ieu teh sabaraha ayat? Gitu, wah lupa tatanya, tentu nama ribu weh mata ngeus lamun kalimat asak itu tong ditambahan deh bising riwe mataknya sahabat tanya orang kota ayang tanya ya Rasulullah cina ari haji teh wajibnya setahun sekali cina atau sekali seumur hidup cina bete ya saya tak nanyakin gitu lamun Allah nitah ngeus sesuai saayana sebab lamun engke ku Allah teh dijawab unggal tahun sanggup mana haji unggal tahun cina. Lu sok ngabeberat. Jadi lamun urang dititah teh geus we. Sakitu-kitu we. Ke di mana? Nah, can bet kieu. Teu ya bae mada dititahna sakitu. Pamulikeun cau. Geus teh tong nanya-nanya deui. Cau naon teh kudu geus? Meuli. Cau naon? Tah kitu naon we. Ke di mana datang? Nah, bet kieu. Lah teu nyarita, teu salah. Ieu mah cau naon? Cau amun, asak atau atah? Aduh. Asak, asakna geus saminggu atau saminggu. Ah, geus we. Sapoe? Poe Jumat poe Sabtu. Ah, geus eta mah ebah di kadek. Geus set dite langsung jadi teu kudu riweuh gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian nah, apa yang Nabi minta? Nah, eta teh meminta kebaikan sa'atu li. Lamun sa'atu ala tamata ke dina doa non doa kunutnya kunut najilah nih cenah Nabi teh da'a li qaumin da'a ala qaumin kunut teh eusina da'a li qaumin mendoakan kebaikan suatu kaum da'a ala qaumin
dan mendoakan keburukan kepada kaum yang lain. Gitu. Nah, apa yang Nabi minta kepada Allah, kepada Tuhan kita? Allah yuhlikahum bisanatin amatin. Yaitu supaya tidak dibinasakan oleh kekeringan menyeluruh. Diulah nepikeun ka cenah umat kami binasa kabeh gara-gara ku naon? Kekeringan. Lamun ayeuna mah kunaon? Ku wabah. Jadi tong hariwang bakal beak moal moal beak. Nah, ke ieu nya. Sawetara teh kabus doa anu diijabah ku Allah. Jadi Nabi ngadoa entong dibinasakeun kabeh umat kami gara-gara naon? Gara-gara wabah, gara-gara kekeringan. Bakal ayeuna nyesalah tenang. Nanduka sahanya alam ya makanya Indonesia saya mau CF mau tenang satu itu. Yang kedua, Nabi meminta kepada Allah apa? Al wa Allah yusallitu alaihim aduan min siwa anfusihim fayastabiha baidotahum, yaitu yang kedua agar ia tidak memberikan kuasa kepada musuh untuk menguasai mereka, sama mereka teh umat Nabi gitunya. Jadi ngadoa Nabi teh nu kadua mah, ya Allah ulah nepikeun ka cenah umat teh dikuasai ku musuh. Kayak lamun kondisi ayeuna geus dikuasai acanya. Temen kitu mah Nabi teh salah gitu. Duh pirakonya. Terus. Nah, selain diri mereka sendiri lalu menyerang para kumpulan mereka. Jadi cina kajaba kunaon nyaku umatna sorangan. Jadi seolah-olah bahwa ruksak umat Islam teh lain ku batur, tapi ku saha? Ku orang Islam tah gitu. Nah, ternyata dengan permintaan itu Tuhanku menjawab. Apa kata Allah? Ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Sesungguhnya aku bila telah menentukan takdir maka tidak bisa diubah. Lah. Makanya di urang aya nyebutkeun takdir bisa dirubah. Takdir rumah nanya. Padahal takdir mah cenah cek Allah moal bisa dirubah. Maksudnya moal bisa dirubah ku saha? Nah, tak itu gitu. Namun dirobana ku Allah kumaha? Nyamaha gawe teu laku ngalu. Ngan moal bisa dirobah ku urang. Eta tuh cara di ayat eta kumaha maksudna? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kan sok dijadikeun dalil andalan bahwa hiru teh urang nu nangtukeun. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah apa dirinya. Nah kan kita terjemah nate. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum tersebut mengubah dirinya. Nah kan terjemah nate gitu. Terjemah itu menyanyi atau nukahadina berarti hirup urang teh kumaha urang. Nah padahal ayat itu teh hatina mah lain kadinya. Innallaha la yughayyiru ma bi kaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada di dalam suatu kaum. Naon maksudnya apa dirinya teh? Apa dirinya maksudnya kenikmatan berupa ketaatan kepada Allah. Jadi nikmat taat ka Allah nu aya di hiji kaum atau di seseorang eta teh moal dirubah ku Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfus, sampai mereka sendiri yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadi ayat eta mah eueuh kaitan jeung ngarobah nu gering jadi cageur. Eueuh hubungan jeung anu miskin jadi beungar. Eueuh kaitan anu gajina 1000 jadi 1 juta 1000 gitu. Eueuh hubunganna. Tapi ayat eta mah kenerangkeun yen Allah mah moal ngadolim jelema bageul jadi jahat. Jadi jelema jahat tina bageur teh gara-gara saha? Gara-gara dirina sorangan. Jadi ketika ada orang yang berubah dari taat kepada maksiat,
kade teteh, lain gara-gara Allah teteh. Lain pada Allah teh sebel tak ka hiji jelema rek amal saleh. Teu meunang. Maksiat. Lain eta. Nyalain kitu. Tapi semua itu adalah karena keinginan dia sendiri. Makanya tempo hari saya pernah menjelaskannya. Ari urang maksiat teh gara-gara setan lain. Masih ingat tidak bahasan itu? Ari urang lamun ngalakukeun maksiat eta teh gara-gara setan. Belum tentu atau lain. Kalau kita mau jujur, sebetulnya bukan. Soalnya lamun urang maksiat gara-gara setan berarti nu salah saha? Setan lain urang. Berarti kudu dihukum saha? Si setan. Ya, makanya di akhirat ke aya nu kitu jelema teh ya Allah, eta si eta dua kali lipat cenah hukum. Nah, da gara-gara si eta saya maksiat. Efek teh dina ayat eta teh si setan teh kagak ngajawab. Nah, ari maneh kitu. Saya malah tekungsi cenah nitah maneh kitu. Malah dinanya dina surat Ibrahim lah sok baca kan. Setan sampai berkata begini dalam surat Ibrahim itu. Bahkan aku tidak pernah apa ya, tidak pernah membenarkan kalian untuk maksiat kepada Tuhanmu. Cek setan teteh. Ini cek setan teteh cenah. Ketika kamu maksiat kepada Tuhanmu, aku tidak pernah menyetujui perbuatan itu. Jadi itu setan teteh naon gawena? Setan mah gawena ngan saukur usul. Nya usul ka bapa, usul ka ibu. Bu, aya pulangan, Bu, balanja teh. Aduh, bingung ibu teh. Rek nyebut aya sing dicokot. Rek nyebut eueuh. Da aya. Berarti kudu naon tah? Sedekeun ibu di pasar ningali tiung meni lucu teh. Da menta ka salaki meni hese cenah. Ah, berarti kumaha carana ngumpulkeun teh tina duit pulangan biasana teh. Ditanyakeun anu ka salakina, "Mah aya pulangan?" Da eta mah bingung atuh dilematis. Dilematis satu sebab ieu aya kahayang teh ieu aya tujuan hayang meuli tiung nu lucu teh disebutkeun aya dicokot teu aya ngabohong ci kira-kira kumaha tah bingung teu bingung teh gejolak tah keur bingung kitu setan asup matak ceksa matak cek nabi naha da mayuri buka ila malayuri buka tinggalkan yang ragu lakukan yang yakin. Kenapa? Karena setan itu masuk kepada orang yang ragu-ragu. Tapi lamun ragu-ragu, bimbang. Sakakala setan masuk. Cek setan teh, bu, atuh bu, bahaya bu lah. Sakakala ge sakali ngabohongna. Cek ibu teh, nyanya. Nah, mulai ya ibu teh. Nu tadi nagalo teh jadi ayat tanaga. Nyanya. Barjeung panik teh cenah keur manfaatna mah keur bapa deui bapa deui. Kan kira mun ibu meuli tiung anyar, terus dipakai ibu cantik. Aduh. Untuk siapa? Ya, cek setan teh. Cek ibu teh, nyanya tuh nama deui. Cek setan teh, ieu senjata pamungkas setan teh. Bari nage bapa teh pas sok ngawadul, Bu. Di lamun ibu yang ngawadul teh nyalah impas we dasar. Nya da ka kitu teh Bu. Tagis kitu kumaha? Ngawadul we. Jadi sanu nu ngawadul. Gara-gara sa ngawadul. Lain setan, tapi urang nu hayang. Setan mah ngasih ukur usul kita tadi kayak ayo we usul gresok ngaji entong lah kakak setan asup tete entong usah lagi gering kene wah nya lah ada gitu bahkan cek informasi cenah ye di RW15 teh masih kene zona hijau zona hitam nya kitu we terus tete tuh nya setengah 8 can mimitian berarti usahna eueuh tuh nya. Jadi sok aja kayak lamun dievaluasi da kitu da hakikat nama maksiat dan nu koruptor apaleun korupsi goreng patut nah atuh bet korupsi nah jadi nyalekan bapak itu ya pantari teh ku setan diusulkeun atuh bae cenah irah deui daripada sekorang kafir dikorupsina sok kata aya cilaki di sagala daripada ku orang kafir dikorupsina mending ku urang cenah urang bae keur ngabela Islam cenah urang mah ngajaga ulama mun bisa ge lah cenah urang teh urang nyumbang masjid 50-50 jeung masjid 1 miliar 500 juta ewang pan lumayan terus we pake umroh jeung haji pan bersih cenah pan anu haji teh bakal cenah lamun anu ibadah haji teh bakal seperti bayi yang baru
bersih deh pak, nya gitu terus itu. Jadi usul setan mah. Adapun yang mengeksekusi maksiat itu orang sorangan. Makanya dalam Quran orang yang maksiat disebutkan non zolimun linafsihi. Dia mendolim dirinya sendiri. Jadi maksiat teh jelema eta teh keur ngadolim sorangan. Nah, karena dengan dia melakukan maksiat berarti dia sudah mempersiapkan dirinya untuk dihukum oleh Allah. Entak di logam aya bangsa sampai dah beunang ku hansip. Tuh cubro cubro urang mah lah rek nenggeulan ge kieu heula. Geus sieun katampu ku bangsa tan banget. Kiri cirian. Jadi kieu nenggeul. Jadi itu siapa nu beunang gitu. Mana eta satpam beuri tenggelam beuri ditanya eta si bangsa teh. Ngaku sia. Gara-gara sa mana ditenggel ku aing. Cek etanya da keureung amok piraku sopan. Ditenggelan ku saha salira teh piraku kitu nanya. Mana sia ditenggel ku saha mana cek. Jawaban teh nya geus jelas satepan cek bangsa teh ku bapa coba dia jeung ngalengis kitu nya naik kitu mah karunya ku bapa. Eta sugan teh dijawab kitu terek eureun. Cuma teh tambahan itu balik sih, ku sah mah di tenggelam, ku apa cuger deh. Jadi abis nu bingung hari teh, sih kudu ku mah ngajawab. Nyawatir, oke kan itu bangsa di tenggelam ku hansip, ditanya ku sah mana sih di tenggelam, jawabnya ku apa di tenggelam, padahal kan bener ku apa teh di tenggelam, cuma deh ku sah sih di tenggelam, ku apa sih cuger deh. Nu katilu mah lain kitu jawabanna, nu terakhir mah ku kalakuan abdi sorangan. Tah sia kitu ngaku teh. Geus, eureun. Jadi eta hansip sia tukang ngaji cenah teh. Nya kan begitu ceuk bangsa teh, ku sama diteungeulan, ku kalakuan abdi. Tah kitu ngaku. Dalam sia teh maling mah maling teungeul ku aing kitu ceuk-ceuk sia. Pikir-pikir, heueuh nya. Dalam urang teu maksiat kalau dihukum mah ku Allah. Kan jadi Allah teh teu dolim kitu mah tekejam urang we badagong ku Allah geus dibere di tempat alus sih kakak milih nu ieu jadi tong nyalahkeun Allah lamun ke di dihukum kitu teteh berarti masih kadinya ka bangsa teteh teh ceuk kitu mah ceuk ceuk saat paham nah tidak akan dirubah teu bisa dirubah ku lamun ku Allah nya ada Allah nu ngatir ke kumaha Allah tapi dirubah ke orang mah moal bisa. Mata lamun orang ngalakukeun usaha keur ngarobah takdir Allah, cik, tiasa moal. Urang teh gering ye, urang robah sina cageur. Diubahar we, bisa moal. Eta sugan pernah teu ibu jeung bapa sakit terus berobat, pete asabura teh anger we nyeri. Pasabo? Biasanya kan sakalinya, leungit imah geus saminggu anger we gitu. Nah, aja jadi kieu, lain jadi kieu memang can waktu naon gitu. Makanya cenah ari ikhtiar teh keur naon atuh. Usaha teh keur naon itu bisa ngarobah takdir mah. Ternyata usaha teh keur menggapai ridho jeung magfirah Allah yang sudah menyuruh kita untuk berusaha yang baik. Maka disebutnya ikhtiar. Ikhtiar teh tina khairun. Ari khairun teh artinya baik, manfaat. Jadi ikhtiar teh usaha yang baik. Tah bangsat mun maling eta usaha lain. Usaha, ikhtiar sanes. Ih, atau menang pahala kitu mah. Nah, cek abdi ge istilah teh palaur. Matak di urang mah bangsat teh nya seramangat da sarwa ikhtiar sanes. Lah, ya mah bismillah heula ngabangsatna ge. Begitu kapan kita innalillahi ya gitu eta bangsa syariah gitu jadi bangsat mah eta ngabangsat lain ikhtiar ngaranna teh istiror gitu nah itu jarangnya dijelaskan istiror biasanya ikhtiar we kabeh nurangkeun padahal ikhtiar mah usaha yang baik kasbun khairun namanya itu ikhtiar lamun kasbun syarrun ya, usaha yang buruk namanya ishtiror mata bangsat lamun maling usaha usaha ikhtiar lain tapi ishtiror ke lamun ayeuna bangsat maling pasti menang teu
eta nu dipalingna pasti bakal sukses teh. Can tangtu. Nya. Terus saya bapak teh jujur pasti sukses teh. Can tangtu. Jadi rek maling, rek usaha nu bener, dua anu ge can tangtu ngahasilkeun jiga nu dipi ka haya. Nah, dan memang ieu mah takdir Allah. Tapi begitu bapak maling ternyata hasil, nah gara-gara naon tah? Gara-gara usaha ieu lain. Ah lain. Geus katantuan Allah kudu beunang. Terus saya usaha teh bener, berhasil. Gara-gara naon? Gara-gara usaha bener lain. Lain. Dalam gara-gara usaha bener berhasil, panu ieu geus goreng patut ge berhasil. Matak ieu mah geus ditangtukeun ku Allah. Anapon usaha bener jeung goreng, ieu mah ke kaitana jeung pahala dosa. Matak lamun bangsat ye teu sukses, dosa henteu. Anger we dosa. Anger we dosa. Apa sa teu jadi malingna? Heuh, paling teu jadi maneh mah teu beunang. Jadi beda. Matak bangsat sanajan teu jadi nyokot naon? Motorna da kaburu kagerewahkeun, dosana mah geus jadi. Matak siga jalma riba, tah geus pasti sukses usahana. Cantang tuh dosana mah geus pasti teh. Sakan lobana kitu ieu teh keur ngamajukeun usaha, ningkat lamun teu kitu rek kumaha deui. Emang lamun urang nginjem ka bank duit modal aya loba pasti sukses siga nu direncanakeun. Taeta masalahnya, tapi dosa mah geus pasti teh. Gitu. Taeta gitu. Jadi makanya ulah sok naonnya nyanyahuanan tah, geus we tarimakeun nu aya. Boga mobil tarimakeun, boga imah tarimakeun. Nya. Soal lamun teu boga mobil teu narimakeun, wah geus taripuh. Teu boga imah teu narimakeun, ah geus ripuh we eta mah. Ning kana boga mobil tarimakeun, boga imah tarimakeun. Kitu we, tenang hirup mah. Amun sagala teu narimakeun hesek. Nah, wa inni ataitu kali ummatika dan sungguh aku akan berikan kepada umatmu apa? Alla uhlikahum bisanatin amatin, bahwa umatmu tidak akan dibinasakan oleh kekeringan yang menyulur atau oleh wabah. Jadi mau apa? Tak iya ya diijabah tanaman eta mah. Dan aku pun ternyata bukan hanya itu, tidak akan memberi kuasa musuh untuk menyerang mereka. Artinya mau terkuasai gitu ta orang Islam ku musuh te. Tapi ngalaman eleh mau aku musuh eleh mah eleh, tapi dikuasai mah cerita mau, kecuali selain oleh diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerang perkumpulan mereka, mesti mereka dikepung dari segala penjurunya, hingga sebagian dari mereka membinasakan sebagian lainnya dan saling menawan satu sama lainnya. Jadi engke cenah bakal loba kaalaman teh umat Islam teh naon perang saudara, perang sesama muslim gitu. Tapi lamun ayeuna di pikir bae karitu ayeuna teh ning. Lalobana mah riweuh teh orang Islam jeung orang Islam. Eta nu demo omnibus law kamari pro kontra saha jeung saha? Umat Islam jeung umat Islam. Baheula zaman keur naonnya Lady Gaga nya, apa Lady Gaga? Duh, teu hafal ieu watir. Artis Amerika teh adingnya rek ka Indonesia pan eta teh pro kontra. Demo pan anu pro jeung nu kontra. Ditanya duanana agama naon? Islam. Nupasea bab sahadirnya, bab nyata penistaan agama, dur-dur teh di TV, dur debat sahajeng saha. Tuh gitu. Dan dipikir-pikir mah itu dur urang unggul para sahaja gitu. Nah tapi, ianya, ya memang ana masih belum apa ya, belum paham pul hadis ini. Itu rada canka otakan kuana tuh, itu kumaha maksudna, kamana arahna. Cuman untuk sementara gambarannya sesuai dengan yang ada dari apa yang disampaikan gitu. Anapun bagaimana pastinya ya ana can belum apa belum belum can klop atau can tek gitu tah.
ieu teh arah nu ieu mah ka dieu cantek gitu ngan ieu sesuai dengan nu aya we heula kitu pemahaman. Nah, kemudian apa? Nah itu. Jadi hadis ini kitunya nu disebut mujizat teh nu mananya nu ieu teh apa teh geus kajadian acan ieu. Nabi ketika menyampaikan begini. Belum. Itu can kajadian ieu teh. Bahasa Nabi nerangkeun. Makanya ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat, kalau nanti Persia dan Romawi ditaklukkan oleh kamu, kamu akan menjadi umat seperti apa? Cik para sahabat teh nya anger we kieu cenah istiqomah dina Islam. Cenah Nabi teh moal sabalikna cenah gitu. Ah maknya cenah teu mustahil maneh teh kitu naon? Tanafus, nah tanafus teh bersaing tapi tidak sehat. Karena persaingan tidak sehat artinya apa? Muncul kebencian. Karena muncul kebencian, muncul hasud. Karena muncul hasud, jadi we cenah tadabur patongong-tongong pasea we kana teh. Silih keting sirah kana teh. Bakal kitu moal. Allahok ta sahabat, ah cenah semanya kitu. Ya gitu karena harita sahabat merasakan bagaimana ukhuwah Islam begitu kuat. Jika mau dipikirkan diterangkan bakal silih keting teh, aduh asal. Tapi Nabi itu sampaikan akan terjadi seperti itu. Mata kun diterangkan ku Nabi ieu teh harita Nabi ketika ngomong ini belum kejadian. Gitu. Mata disebut mukjizat ge. Karena ini belum mereka alami. Irah kealaman anu kieu teh? Nyawa Allah ala. Tinggal urang we evaluasi geus kealaman can ieu. Nah, ngan intinya kenapa ini judulnya mukjizat nubuah? Karena ini berita, sesuatu berita yang memang pada saat menyampaikan Nabi ini belum terjadi. Dan Nabi ngawanti-wanti kade engke bakal kitu kete aya seperti itu. Nah itu barangkali hadis yang ke-29. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di Senin yang akan datang. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.